Dayung sampan ke bayan lepas, singgah sekejap ke Pulau Jerejak. Inilah suasana di Kabupaten Sambas, satu daratan dengan Sarawak. Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Kalian gak apa-apa kan guys? Sampailah kita di suasana Kalimantan lagi, tepatnya di Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas ini salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Video ini dikirim sama Azmi Sekuning. Jadi si Azmi Sekuning ini dia di Kalimantan Barat. Dia sering nonton video apresiasi dari Kepri. Dia pertama kali nonton video apresiasi dari Kepri itu yang makam Opu Daeng Marewa sama Opu Daeng Celak di Sungai Jarang. Jadi kata Azmi Sekuning, kalau di Tanjung Pinang tuh ada makam Opu Daeng Celak sama makam Opu Daeng Marewa, di Kalimantan Barat nih ada makam Opu Daeng Kemasi dan makam Opu Daeng Menambun. Kalau makam Opu Daeng Menambun tuh dia di Mempawah, kalau ini di Kabupaten Sambas. Opu Bugis lima bersaudara tuh dia ada lima. Dua opu ada di Kalimantan Barat, dua opu ada di Tanjung Pinang. Satu opu itu Opu Daeng Prani. Nah itu Opu Daeng Prani itu di Kedah, Malaysia. Jadi kalian tuh harus sepakat dulu sebelum kalian nonton ini, kalian harus sepakat dulu biar kalian nyambung nanti. Zaman dulu tuh kita belum ada perbatasan negara, kita belum ada negara, kita nih Nusantara. Jadi belum ada negara Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei itu belum ada. Jadi zaman dulu tuh orang hijrah atau merantau atau berpindah itu bisa kemana aja, tak perlu pakai paspor. Dan zaman dulu orang-orang zaman dulu tuh dijajah sama penjajah. Jadi kata Azmi Sekuning, kita nih sekarang udah sampai di gerbang masuk menuju ke Keraton Sambas. Jadi mau menuju ke Keraton Sambas nih banyak sekali makam-makam para Sultan Sambas dan pejuang-pejuang zaman dulu. Jadi di sini memang banyak makam-makam raja-raja Sambas. Dan di sini juga lah letak makam Opu Daeng Kemasi. Cuman sekarang ini kita tidak pergi ke makam Opu Daeng Kemasi. Kita nak pergi ke Keraton Sambas sama Masjid Jami Istana Sambas. Jadi di depan situ tuh ada sungai guys. Banyakan makam-makamnya kan. Nah dekat sinilah nih makam Opu Daeng Kemasi, salah satu dari Opu Bugis lima bersaudara. Kalau kalian pernah ke Keraton Sambas juga atau kalian orang Sambas, coba kalian komen di bawah, betul tak nih suasana di Sambas, biar kami para penonton apresiasi dari Kepri lebih akurat, biar video ini tidak kontroversi. Maklumlah kita nih tak boleh percaya sangat dengan si Azmi Sekuning. Jadi kalau kalian komen, kita nih cukup dalil dan sangat kuat kalau ini adalah suasana Sambas. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian tiga kali aja, jangan banyak-banyak. Jadi zaman dulu tuh kita dijajah guys, kita belum ada negara. Nah kalau kalian sepakat zaman dulu tuh kita belum ada negara, baru kalian bisa nyambung sama video ini. Karena banyak yang masih tak nyambung, nak salahkan video apresiasi dari Kepri. Kami memang tak pandai bikin video, tapi setidaknya inilah kemampuan kami dengan segala keterbatasannya. Orang kirim video ke kami, kami coba terjemahkan dengan versi kami. Orang-orang kirim video ke kami, kami mengapresiasi karena kami apresiasi dari Kepri. Oh, tuh di depan itu ada sungai guys. Sungainya panjang juga kata si Azmi Sekuning. Cuman si Azmi Sekuning ini dia tak kasih tahu itu namanya sungai apa. Kalau kalian tahu coba kalian komen di bawah. Jadi inilah nih detik-detik mau masuk ke Keraton Sambas. Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Wih, mantap suasananya guys. Tuh dia. Ini gerbangnya guys. Warna kuning dan hijau. Ah, di depan sana itu yang ada meriam, itu keratonnya, ya kan? Mantap sih suasananya. Nah, tuh ada budak kecil main bola kaki. Depan sana keratonnya, di sini Masjid Jami. Masjid Jami Istana Sambas. Ini masjidnya udah ratusan tahun juga nih guys. Masih ada sampai sekarang ya. Dan masjidnya masih digunakan sampai sekarang. Jadi kalau sholat masih digunakan masjid ini. Oh, ada baliho guys. Baliho berkurban. Oh iya, sebentar lagi hari raya haji. Kami di Indonesia hari raya haji itu tanggal 10 Juli tahun 2022. Kalau di tempat kalian hari raya hajinya tanggal berapa guys? Coba kalian komen di bawah. Jadi inilah suasana Masjid Jami Istana Sambas, cagar budaya juga. Tuh, cagar budaya Masjid Jami Kesultanan Sambas. Bangunannya, arsitekturnya menarik kok. Tuh, ini masjidnya udah tua nih guys, tapi masih ada dari zaman-zaman dulu soalnya nih, dari zaman kerajaan. Jadi kita nih semua adalah orang-orang yang sangat beruntung guys, masih bisa melihat peninggalan-peninggalan sejarah pada zaman dahulu. Mantap eh bentuk bangunannya, artistik kok. Dan ini masih difungsikan untuk sholat, masih digunakan. Jadi kalau kalian ke Sambas, Kalimantan Barat, nah, kalian jangan lupa datang ke Keraton Sambas.
dan sholat di Masjid Jami Istana Sambas ini, Kesultanan Sambas. Di sini dekat juga dengan perkampungan warga, rumah masyarakatnya guys. Dekat juga dengan keratonnya. Dia di tepi sungai. Cuman sungai itu tuh namanya sungai apa ya? Tak ada dikasih tahu pula sama si Azmi Sekuning. Mantap ya suasananya. Bersih. Dirawat berarti ini. Keraton Sambas nih. Masjid Jami nih. Ya, tak jauh dari sini nih kan di depannya lapangan. Nah di lapangan itu ada meriam. Ada meriam, ada tiang bendera juga. Nah disitulah Keraton Sambas. Sebelumnya pun ada yang kirim juga. Suasana Kesultanan Matan di Kabupaten Ketapang. Kalau kalian mau nonton videonya, kalian klik aja di link yang ada di bawah. Itu dia di Kalimantan juga. Dia jauh juga tuh jaraknya sama Kesultanan Sambas nih. Dan di tepi sungai juga. Keraton Alwat Zikhobilah merupakan pusat dari pemerintahan Kesultanan Sambas yang terletak di tepi kota Sambas, Kalimantan Barat, di daerah pertemuan Sungai Sambas, sampai Sambas Kecil dan Teberau. Namanya Sungai Sambas, Sambas Kecil dan Teberau. Lokasi bangunan keraton berdiri pada sebidang tanah berukuran 16.781 meter persegi. Keraton ini dibangun pada pemerintahan Sultan Muhammad Mulia Ibrahim pada tahun 1933 dan mulai ditempati pada tahun 1935 Raden Sulaiman yang bergelar Sultan Muhammad Saifuddin I. Terdapat beberapa bangunan di komplek Keraton Sambas, yaitu dermaga perahu, 2 buah pintu gerbang, 2 buah paseban, kantor tempat sultan bekerja, bangunan inti keraton, balariung, dapur dan masjid. Bangunan keraton menghadap ke arah barat, ke arah Sungai Sambas. Ke arah utara dari dermaga terdapat Sungai Sambas Kecil dan ke arah selatan terdapat Sungai Teberau. Bangunan keraton yang lama dibangun oleh Sultan Bima pada tahun 1932 yang sekarang telah dihancurkan. Sedangkan keraton yang masih berdiri sekarang dibangun pada tahun 1933. Warna kuning dan warna hijau. Mantap sih. Awak suka suasana-suasana kayak gini. Jadi wajar kalau video si Azmi Sekuning nih kita masukkan di apresiasi dari Kepri. Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Di keraton ini ada yang tinggal kata si Azmi Sekuning, ahli warisnya. Dan ini memang tempatnya dibuka terbuka untuk umum, jadi siapa aja boleh datang. Biasanya setiap tahun memang ada acara di Keraton Sambas ini. Mantap suasananya. Dan bangunannya masih ada guys, bangunan-bangunan lama. Dia ini ada kayak lambang apa tuh, lambang naga ya? Lambang apa sih? Kalau kalian tahu coba kalian komen di bawah. Jadi zaman dulu tuh orang Melayu berperang pakai meriam guys, tidak hanya pakai keris. Melawan penjajah tuh dia pakai alat yang canggih-canggih juga. Dia tidak tangan kosong. Penjajah merekayasa sejarahnya membuat citra orang Melayu nih tinggalan gitu. Padahal tuh meriam. Pasti rata-rata kalau daerah-daerah tempat-tempat kesultanan tuh atau kerajaan ada meriamnya guys. Nah ini si Azmi Sekuning dia nak ajak kita tengok-tengok suasana keratonnya dari atas gerbang. Mantap juga Wih, naik tangga gini guys suasananya. Seronok liatnya. Dari atas sini kata si Azmi Sekuning bisa nampaknya lebih cantik lagi. Tuh, oh iya guys. Wih, mantap guys. Warnanya kuning. Nah, di sana Masjid Jami Istana Sambas. Nah, di situ ada meriam, gerbang juga. Di sinilah Keraton Sambasnya. Dia ada 3 bangunan. Ini bangunan utamanya. Mantap kalau lihat dari atas gini ya. Cantik dan masih dijaga guys tuh. Ini tahun 2022 keratonnya masih cantik kayak gini. Semoga di tahun-tahun akan datang keratonnya juga tetap masih ada. Mantap Wih, mantap suasananya. Terasa gitu vibe-vibe kesultanan zaman-zaman dulu tuh kayak gini dia. Terasa pokoknya. Mantap kota Sambas nih. Mereka berarti menjaga sejarah di kota mereka sendiri. Jadi yang kalian lihat ini adalah koordinat kota Sambas yang tadi kita tengok-tengok tuh. Nah, ini dia Masjid Jami Istana Sambas. Tadi si Azmi Sekuning tuh dia lewat dari jalanan ini nih. Jalanan ini dia masuk kan dekat makam-makam para raja itu. Terus saja sampai simpang ini kan ada sungainya. Itulah sungainya. Sungai Sambas rupanya. Nah, ini lapangan Keraton Sambas. Di depannya ada The Royal Palace of Sambas. Itulah Keraton Sambasnya. Di depan ini ada sungai, namanya Sungai Sambas dan Sungai Teberau. Ini awak zoom out biar kalian nampak koordinatnya Masjid Jami Istana Sambas. Nah dia dekat dengan Sematan Lundu Kota Samarahan, Sarawak. Nah itu kan Malaysia. Dia dekat dengan Pemangkat, Tebas,
Singkawang, Sungai Duri, Kuala Mandor, Pontianak. Pokoknya dia ini daerah Kalimantan Barat. Sanggau, Sintang. Ini pokoknya daerah Kalimantan Barat, guys. Sibu, Bintulu, Miri itu Malaysia. Brunei negara sendiri. Ani Sabah, Kundasang, Sandana, Awau, Sempurna. Itu Malaysia juga. Iya kan? Sempurna Malaysia kan? Nah jadi, si Azmi Kuning tuh dari Masjid Jami Istana Sambas, Kalimantan Barat, dia kirim video ke Tanjung Pinang. Karena posisi awak di Tanjung Pinang, Tanjung Pinang itu dia di Pulau Bintan. Nih dia Pulau Bintan. Tanjung Pinang itu dia tidak masuk di Provinsi Riau. Tanjung Pinang itu dia masuk di Provinsi Kepri. Kalian jangan salah-salah lagi, kalian kan dah dewasa semuanya. Dari Kota Batam ke Pulau Rempang, ke Pulau Galang ini sudah terhubung sama jembatan. Nama jembatannya Jembatan Barelang. Dah lama tuh Jembatan Barelang. Dari Pulau Batam ke Pulau Bintan ini belum ada jembatan, baru nak dibangun katanya. Dari Pulau Batam ke Singapura pun belum ada jembatan. Dari Singapura ke Johor, Malaysia sudah ada jembatan. Jadi kalau nak pergi ke Singapura, Malaysia, kita harus naik kapal feri. Ini awak zoom out biar kalian nampak. Nah, jadi Provinsi Kepri itu dia lebih luas lautnya. Nah, inilah letak wilayah Provinsi Kepri. 97% wilayah Provinsi Kepri itu lautan. Hanya 3%-nya aja daratan. Jadi luas Provinsi Kepri ini dia lautnya daripada daratannya. Di Provinsi Kepri ini ada 2400 pulau lebih. Hanya 400 pulau yang berpenghuni. Nah, posisi awak kan di Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Yang kita nak tengok-tengok tuh di suasana Kabupaten Sambas. Nah kalau yang ini Pulau Tambelan. Ini Pulau Tambelan. Nah Pulau Tambelan ini masuk di Provinsi Kepri juga. Dia salah satu kecamatan di Kabupaten Bintan. Nah inilah koordinat Masjid Jami Istana Sambas di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Jadi di Kalimantan ini, selain Kesultanan Sambas, Keraton Sambas, masih banyak juga guys, keraton-keraton lain. Banyak yang masih terjaga seperti ini. Nah, ini kan dijaga, dirawat. Tapi banyak juga yang sudah hancur. Dan alhamdulillah, Keraton Sambas ini masih cantik lah, masih berdiri kokoh. Dan masih kita bisa lihat. Kalian bisa datang juga melihat langsung ya kan, kalau ini kan secara virtual. Jadi setidaknya walaupun kita belum pernah sampai ke Sambas, tengok-tengok ni pun dah jadilah, alhamdulillah. Siapa tahu ada rezeki nanti kita betul-betul pergi ke Sambas, Kalimantan Barat. Videonya masih panjang guys, nanti awak sambung lagi. Video kiriman dari Azmis Kuning nih. Makasih buat kalian sudah nonton. Makasih juga buat Azmis Kuning yang sudah kirim video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian gak apa-apa kan guys?